belakang. Akram dapat kembali kepada pemain belakang. Oh, tak berjaya di situ. Rommel berjaya untuk melakukan hantaran ke depan pintu gol lawan dan peluang kali ini. Oh, gol! Kesilapan barisan pertahanan belakang United jelas dihukum oleh KL City untuk gol awal perlawanan ini, 1-0. Daripada tindakan di sebelah tepi yang dilakukan oleh Roman Morales untuk membolehkan jaringan terhasil pada minit ketiga ini. 1-0. KL City di depan. Jelas sekali Paulo Zosve menggunakan kesempatan ini. Kita perhatikan di sinilah. Oh, mudah sahaja. Bola terus menuju ke hadapan Paulo Zosve untuk dia melepaskan satu rempatan yang menggagalkan Nur Azlan Razali bagi menghalang jaringan terhasil. Akram di tengah. Peranan Akram cukup penting sebenarnya untuk mematahkan serangan yang cuba dilakukan oleh pihak lawan. Martiman terus hantaran ini. Oh, cantik. Oh, gol yang menarik dilakukan oleh Captain KL ini. Tanpa perlu ditampak, dia hanya melepaskan rempatan on target untuk menghasilkan jaringan kedua di Stadion Ceras ini. 2-0 pada minit ke-30 ini. Paulus Sosre lagi sekali mencatat nama selaku penjaring. Perhatikan bagaimana gandingan yang cukup baik Paulus Sosre ketika Justin Vaz gagal untuk menghalang rempatan yang dilakukan oleh Paulo Zosve. Sambil kita melihat juga bagaimana kelibat Roman Morales yang menanti di Vapos. Tapi tindakan yang dilakukan, decision making yang dilakukan oleh Paulo Zosve cukup penting sebenarnya untuk menghasilkan jaringan kedua dalam perlawanan ini. Jaringan keduanya untuk musim ini. Free kick ataupun advantage diberikan oleh pengadil. Tidak offside ketika ini. Bahaya untuk Melaka. Lalu Roman Morales. Ramel masih lagi. Ramel Morales. 1-2. Ramel Morales. Oh, dia berjaya menewaskan pemain pertahanan namun gagal untuk menewaskan penjaga gol. Tindakan yang baik daripada Nur Azlan sebentar tadi untuk menyelamatkan pintu golnya daripada Debolosi buat kali ketiga oleh Kuala Lumpur. Ramel Morales. Kita perhatikan kualiti yang dimiliki oleh pemain ini. Satu tindakan baik daripada pengadil memberikan advantage. Dan di sinilah Ramel. Dia mengacah sebelum melepasi dua pemain pertahanan. Namun rempatannya tidak cukup kuat untuk menghasilkan jaringan ketiga KL. Di bahagian depan, Fakrullah. Tenang, cantik kali ini Wan Zarul Nizam. Marah ke dalam kawasan penalti. Wan Zarul Nizam sekarang satu rempatan terhalang. Masih lagi dalam kawalan Melaka. Akmal terus ke depan. Tentukan. Oh, sayang melambung tinggi. Itu adalah peluang yang baik untuk Melaka mencari gol pertama. Tarukan yang dilakukan oleh Khairul Anwar Syahrudin sudah tadi. Kita perhatikan lagi sekali. Sebelum ataupun rebatan yang terbias dan ini adalah satu crossing yang baik sebenarnya tapi tidak on target. Oh, sayang seribu kali sayang bagi pemain ini. Dia sendiri nampak begitu kecewa Khairul Anwar. Tolakan cari Syarul Azwari. Masih lagi belum betul-betul. Meski kawasan penalti kali ini berjaya. Lalu Sani Nordi, apakah yang mampu dilakukan oleh Sani Nordi? Ada dua atau tiga pemain yang cuba menghalang Sani Nordi. Dan kali ini rebatan dilakukan oleh Syarul Azwari. Terbias, namun Kevin Raymondoza bersedia. Setelah lama mereka menyusun permainan, barulah ada peluang untuk melepaskan rembatan melalui pemain ini. Kita perhatikan daripada Sonny Norde ini. Ketika tampanan daripada Akram yang kurang kemas. Ini sepatutnya perlu lebih kerap dilakukan oleh pemain-pemain Melaka ini. Sekiranya ingin mencabar Kevin Raymondoza.